semua, selamat siang. Yuk, hari ini kita bahas mengenai santet ya. Jadi kan sekarang lagi rame tuh artis Ashanti dibilang kan katanya kena santet ya oleh seorang paranormal yang terkenal itu yang punya acara TV. Nah, kira-kira 1,5 tahun yang lalu saya sempat bilang sama teman saya, kebetulan teman saya ini kan tahu kalau saya juga dulu nih ya, bukan ngaku-ngaku ya, dulu gitu itu pernah kenal sama Mas Anang, sama Mbak Krisdayanti waktu itu. Nah, waktu itu kan Aurel sama Azril itu, Azril itu masih kecil banget gitu ya. Nah, jadi saya sempat bilang gitu sama teman saya kalau kayaknya ada yang gak beres deh sama Ashanti, saya bilang gitu. Sakitnya itu kayaknya gak wajar gitu. Terus teman saya bilang, Mas Eko, lu gak bilang aja, lu cari dong Mas Anang. Kayak gitu kan. Terus saya bilang, maaf gak enak nanti disangka sok kenal, sok deket gitu ya. Nanti juga nanti ketahuan lah kalau dia sakitnya aneh-aneh gitu, gitu. Saya bilang gitu kan waktu itu. Nah, terus teman saya itu bilang kan, kok lo tahu dia kena macam-macam? Nah, itu tuh kalau orang kena-kena santet seperti itu, biasanya memang ada tanda-tandanya yang khas. Karena saya kebetulan tahu karena saya pernah belajar banyak dari almarhum Eyang Hardy yang memang spesialisasinya ngobatin begituan. Jadi walaupun saya tidak 100% dapat ilmunya, tapi paling tidak saya tahu gitu loh kalau orang yang kena begituan, dari mulai penyebabnya, gejala awalnya, sampai tanda-tandanya, dan juga bagaimana cara ngobatinnya dan kemana gitu harus mencari pertolongan. Nah, oleh karena itu yuk kita bahas kali ini di vlog ini, kena santet. Nah, secara geografis ya, di seluruh Indonesia itu ada ilmu santetnya sendiri-sendiri yang kayaknya imbang-imbang gitu kesaktiannya. Contohnya nih ya, ada santet versi Bali, ada santet versi di Banten, ada santet versi di Jambi sana. Di Jambi pun tuh juga macam-macam, ada versi tebu, lamer, sama apalah segala macam yang gak jelas gitu. Lalu ada versi kerinci lah, dan itu baru di satu provinsi aja versinya banyak gitu ya. Lalu belum lagi persantetan di NTT, di NTB gitu. Jadi kayaknya santet itu adalah salah bagian dari budaya yang menyeluruh di Indonesia gitu. Saya tidak membenarkan, tapi kenyataannya seperti itu. Belum lagi juga kayak di Dayak ada versinya sendiri dengan ceritanya yang juga serem gitu ya. Saya pernah lihat ada orang yang salah satu ibu pejabat yang salah ngomong gitu ya, dan dia bisa dibilang hidup enggak, mati enggak, terus badannya itu bisa lembek-lembek begitu, lembek kayak apa ya, kayak kapas gitu ya. Kasihan banget, dan itu bener-bener akhirnya sembuhnya juga pakai orang pintar di daerah itu juga akhirnya baru bisa sembuh gitu. Lalu juga di daerah kayak Bengkulu sana juga ada versinya sendiri gitu. Bahkan di Irian pun ada versinya sendiri gitu. Jadi ya itu bukan sesuatu yang baru di negeri ini, dan bukan hanya milik kebudayaan di daerah tertentu gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam melangkah, bersikap, karena kita tidak bisa tahu orang apa kita sadari dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Yang pertama, kalau kita pengen tahu tentang santet, yang harus kita tahu adalah latar belakang kenapa orang sampai tega melakukannya. Nah, biasanya yang paling sering kita temui adalah unsur iri atau sihir. Nah, itu paling sering ya kalau soal dagang atau soal jabatan
atau soal kompetisi, misalnya kalau di pemerintahan itu misalnya mau masuk sekolah ya, sekolah-sekolah lanjutan untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu tuh biasanya rawan sama kayak gitu. Lalu yang kedua, mengenai persaingan. Nah, itu juga misalnya kayak iri sih belum gitu ya, bisa jadi mereka sama-sama bersaing tapi mereka gak percaya diri, lalu mereka mengirimkan hal-hal seperti itu untuk menjatuhkan secara halus musuhnya. Misalnya yang paling sering itu kalau persaingan pemilihan kepala daerah, lalu persaingan jabatan di lingkungan pemerintah, lalu juga misalnya kayak mau pemilihan-pemilihan apa ya, ketua-ketua lembaga-lembaga. Nah, itu tuh saya sering sekali ngeliat-ngeliat kayak gitu ya. Nah, terus yang juga perlu diperhatiin adalah selain iri, persaingan, itu juga dendam. Nah, kadang-kadang nih sial ya, misalnya ada orang nih dendam sama kita, tapi kitanya tuh nggak tahu dan bisa tidak mengerti kenapa orang itu sampai dendam sama kita gitu. Nah, itu kan parah ya, dianya udah dendam setengah mati padahal kitanya nggak tahu kenapa dia bisa sampai dendam segitunya gitu sama kita. Atau kadang-kadang memang juga dendamnya itu memang ada latar belakang cerita yang cukup panjang di belakangnya. Nah, itu adalah latar belakang, beberapa latar belakang kenapa orang bisa sampai tega mengirimkan atau menyuruh orang mengirimkan santet kepada orang lain. Nah, ada juga nih orang gila yang kalau ngirimin santet itu emang karena dia usil gitu, bukan karena ada latar belakang tertentu. Jadi, nah, orang-orang psikopat kayak gini tuh biasanya yang suka mau ngetes-ngetes, tapi dia tidak tahu yang dia lakukan itu bisa menghancurkan keluarga orang, menghancurkan rumah tangga orang. Dan dia orang yang kayak gitu tuh biasanya artinya tidak peduli bahwa karma itu ada dan itu bisa berbalik kepada dia gitu. Apa yang dia lakukan itu bisa berbalik kepada dia. Saya tahu persis kalau orang yang melakukan santet dan pada akhirnya santet itu tidak berhasil, biasanya kalau yang menanganinya pinter itu seketika bisa balik ke pelakunya dan yang buatnya dengan keadaan dan kondisi yang bisa jadi malah lebih parah gitu. Jadi orang-orang gila yang melakukan santet itu karena usil itu memang sebaiknya dilempar ke neraka aja ya. Nah, lalu ya, jadi biasanya santet itu dikenain itu ya ke bisnis, karena persaingan bisnis, lalu ke keluarga. Yang paling banyak itu ke bisnis, ke keluarga, ke jabatan, dan juga ke kehidupan sosial ya. Jadi emang dia mau hancurin karakter seseorang atau image seseorang di kehidupan sosial ya gitu. Itu yang paling banyak ditemui. Nah, lalu kadang ya orang itu kena santet, dia bisa lama sekali tidak tahu kalau dia itu terkena. Jadi dianggapnya aja itu penyakit medis gitu ya, walaupun dia bolak-balik periksa sana sini nggak ketemu gitu, dan dokter bilang A, yang satunya lagi bilang B, yang satunya lagi bilang C, malah tiba-tiba dia dioperasi ini, dioperasi itu gitu ya. Tetap aja nggak sembuh gitu. Nah, itu sering sekali gitu seperti itu. Nah, kadang-kadang biasanya kalau dia bertemu dengan orang yang ngerti dan bilang bahwa kayaknya mungkin jangan-jangan, selalu kalimatnya seperti itu ya, jangan-jangan lo lagi dikerjain gitu. Nah, biasanya kalau orangnya aware itu enak gitu ya kita ngasih taunya. Tapi kadang ada orang yang kita kasih tahu dengan maksud baik malah jadi berbalik ke kita, malah berpikir kita yang mau jahatin dia atau mau nakut-nakutin dia gitu. Nah, kalau orang yang udah begini nih mau ditolong juga susah. Dalam kondisi udah parah ya, yang pernah saya ketahui adalah misalnya nih ya, soal dagang, ada orang punya
toko. Nah, dia disantet gitu ya, supaya tokonya nggak laku. Bisa nih sampai kejadian yang punya toko itu nggak kelihatan di dalam tokonya sendiri. Padahal tokonya nggak gede, orangnya juga nggak kecil. Nah, itu contoh parah. Lalu misalnya saya pernah juga ada kasus waktu ngebersihin santet, jadi begitu udah dilakukan doa-doa gitu ya, tiba-tiba di dalam lemarinya itu ada plastik resep hitam isinya anak-anak ular, keluarlah segala binatang-binatang aneh-aneh lah, lalu ada kertas dibakar-bakar lah gitu ya, yang ada huruf-huruf Arabnya yang gak tahu bahasanya itu apa gitu ya. Nah, lalu juga bisa kejadian yang belum ini saya dapat ceritanya, ada seorang gadis yang punya ibu yang baru saja meninggal dunia. Ibunya tuh udah bolak-balik masuk rumah sakit diperiksa, masuk rumah sakit diperiksa, gak ketemu sakitnya apa. Tiba-tiba tahu-tahu udah ada tumor segede bola voli, dan anehnya ginjal ibunya itu terjebak di dalam bola voli, tumor yang segede bola voli itu. Nah, jadi kan gak mungkin ya namanya tumor tiba-tiba segede bola voli itu gak kelihatan di USG, gak kelihatan di segala jenis alat teknologi kedokteran yang canggih itu. Kalau memang itu gak pekerjaan si dukun-dukun gila itu yang nyantet gitu. Lalu saya juga pernah lihat sendiri pada saat Eyang Hardy lagi ngobatin orang santet itu, kena santet segala jenis yang binatang keluar dari kuping lah, dari hidung lah, dari mulut lah. Nah, itu kedokteran manapun tuh gak bisa terima gitu loh kalau dengar ada yang kayak gitu. But shit happens gitu loh, yang kayak gitu tuh terjadi dalam bentuk yang parah gitu. Lalu juga saya pernah lihat sendiri pakai mata saya pada saat ada proses pemilihan jabatan, ada bola api berterbangan di atas rumah gitu ya. Nah, lalu ada pemilihan bupati, saya juga pernah lihat ada kayak komet dikirim gitu ya ke dalam rumah seseorang gitu. Nah, jadi itu bentuk-bentuk yang udah parah itu memang harus benar-benar ditangani oleh orang-orang yang benar-benar ngerti gitu. Artinya bukan orang-orang pinter, tanda kutip, yang baru belajar atau ngaku udah bisa padahal belum gitu. Karena santet itu kalau misalnya salah penanganan, dia bukan. Nah, berdasarkan pengalaman, pengobatan itu juga nggak misalnya ketemu orang pinter sekali terus langsung bisa sembuh selamanya, nggak seperti itu. Jadi kalau ada orang pinter yang menjanjikan pengobatan langsung sembuh selamanya, itu kayaknya Anda perlu mempertanyakan, karena berdasarkan pengalaman yang saya lihat biasanya jika sudah ditangani dengan orang yang sangat ahli pun ada proses pemulihan yang harus dijalankan oleh yang terkena ya, korban. Karena biasanya pengalaman saya, orang-orang yang terkena itu harus juga jujur bahwa dia terkena itu karena ada sendi-sendi dalam dirinya yang kurang. Biasanya maaf nih ya, bukannya saya bilang bahas Shanti kurang religius gitu, bukan. Tapi biasanya orang-orang yang ada celah lengah, kurang pendekatan kepada Tuhan gitu ya, biasanya lebih berpotensi untuk kena daripada orang-orang yang memang doa-doanya itu apa ya, khusyuk gitu ya. Dan tapi saya juga gak bilang bahwa orang-orang yang doanya tak putus juga tidak mungkin kena gitu ya. Kalau emang udah dasarnya orang jahat banget ya, jahat banget aja gitu, itu bisa terjadi dan pernah terjadi gitu. Nah, jadi biasanya dalam proses pemulihan sebaiknya sering mengadakan pengajian di rumah, terutama anak yatim, karena doa anak-anak yatim tuh makhluk-makhluk kecil yang tidak berdosa itu tuh lebih ampuh untuk membentengi rumah kita, keluarga kita dari niat-niat jahat orang yang ingin mengirimkan santet-santet yang mengerikan-mengerikan itu gitu. Nah, proses pemulihan ini juga nggak bisa dibilang
3 bulan, sebulan, setahun, 2 tahun. Nah itu balik lagi ke individunya. Satu yang saya sesali waktu acara di mana Mbak Ashanti bersama paranormal itu adalah kenapa sih tidak dibahas, kenapa sih tidak justru penekanannya itu kepada bagaimana sih memulihkan Mbak Ashanti gitu. Jadi bukan dibongkar-bongkar ada makhluk inilah, makhluk itulah, keturunannya beginilah, begitulah gitu. Diserang inilah, itulah. Kalau saya sih saya lebih memilih bantulah Mbak Ashanti supaya dia segera pulih gitu ya. Gak usahlah dicongkel-congkel penyebabnya, pelakunya, tapi lebih baik dia dibantu. Itu kalau menurut saya. Sampai di sini ya cerita tentang 101 Kena Santet hari ini bersama Pikita. Jika Anda terkena atau ada keluarga Anda atau ada orang terkasih, segeralah cari pertolongan. Dan yang paling penting, perbanyaklah ibadah Anda, karena saya percaya ibadah masih jauh lebih sakti daripada santet sesakti apapun juga. Sampai ketemu ya. Dadah, menebar cinta selalu. Dadah.